Oke, selamat datang di channel Yos Gaming dan Kane. Kali ini kita akan bahas Aloe Vera ya. Nah, di level di bawah 50, sekarang kita 45 itu bisa aja dapat Aloe Vera. Aloe Vera yang mana, Bang? Aloe Vera yang ini ya. Nah, ini. Aloe Vera bisa didapat dari map open world juga, tetapi ini syarat mencabutnya itu harus level 50 dulu. Jadi kita nggak bisa cabut di level di bawah 50. Sekarang contohnya 45 nih. Jadi di mana, Bang, untuk dapetin Aloe Vera? Untuk dapetin Aloe Vera ada dua cara ya. Pertama dari gacha. Dari gacha nggak usah kita jelasin lagi ya. Kadang itu dapat, kadang enggak. Dan Aloe Vera itu kadang bisa dapat di dalam rumah yang kegembok juga tuh, kadang ada box-box gitu. Nah, isinya tuh kadang ada Aloe Vera ataupun ada sayur-sayuran yang lain kayak wortel juga ada tuh, kadang Aloe Vera. Dan yang lebih gampangnya tuh cari Aloe Vera tuh di camp, buka aja camp. Terus di dinding hall level 5 udah bisa beli bahan Aloe Vera ya. Di sini sudah saya beli 10 buah per hari. Nah, ini beli aja nih. Harganya 20 silver. Karena Aloe Veranya udah ada, kita coba masak ya Aloe Veranya. Dan di sini masih tanda tanya, kita coba masak dengan daging contohnya. Kita coba dengan daging. Satu Aloe Vera, satu daging. Jadinya, wah, ada damage tuh, 43, gila emang. Resepnya apa tadi? Dua daging, dua Aloe Vera mungkin. Atau kita coba kurangin satu. Oh, kita campur yang lain bisa juga nih kayaknya. Dagingnya, oh, dua daging, dua Aloe Vera. Kalau Aloe Veranya satu bisa enggak? Oh, bisa juga Aloe Veranya satu. Kita campur selada kali. Tuh, damage-nya 43, daging lidah buaya. Oke, mari kita masak. Oke, sekarang kita buka di dalam tas. Nah, ini yang berdamage yang terbaru ya, damage 43. Nice. Sekarang kita coba masak Aloe Vera yang lain. Nah, ini kita campur tomat, bahaya partikel radiasi. Oh, cuman radiasi. Kalau dengan dua tomat sama aja ya. Oke, kita coba satu Aloe Vera dulu. Kira-kira apa resep hasil dari resepnya? Menjadi ketahanan damage. Wow, GG juga ya, cuman Aloe Vera. Tapi efeknya membutuhkan 4 bahan. Bisa dicampur yang lain kah? Oh, bisa. Bisa dicampurkan dengan yang lain. Jadi buat ngirit Aloe Vera bisa ditambahkan jamur contohnya. Jangan daging ya. Kalau nanas beda dia. Kalau pumpkin bisa juga. Tuh, sayur boleh lah ya. Oke, kayaknya cuma 3 buff ini yang bisa kita bikin untuk level 45 sekarang ini ya. Ya, di bawah 50 sekarang ada Aloe Vera jus, ada es jus lidah buaya, dan daging dan lidah buaya ya. Dan ini nambah damage 43, gede sekali tuh. Dibandingkan yang kemarin tumis sayur cuma 34, jauh juga damage-nya. Dan intinya ya, level camp dining hall itu sangat penting buat member kita yang mau bikin makanan. Dan ada resep juga di sini, kue saus. Kita coba lihat bahannya apa aja. Bahannya itu meningkatkan pengurangan damage terhadap manusia sebesar 7,8. Kita lihat bahannya, tomat dan tepung. Kita coba bikin ya, harus butuh 4 bahan dia. Oke, kita masak. Oke, kita lihat makanannya.
Nah ini dia. Oke, itulah resep terbaru di level 45 ini. Dan ya intinya kalian butuh camp yang level lumayan tinggi lah untuk dapatin resep-resep yang sangat berdamage kali ini. Oke, kayaknya itu saja. Sampai jumpa dulu. Thanks for watching and see you next time.